Nah, dulu pernah melintas ini saya. Sekarang sudah nggak dipakai. Ibu Sopi ya, enggak. Di sini ada sinyal teman-teman. Indosat ya. Tadi saya cek. Karena di depan ada menara ini ya. Nah, ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tengah sawah ini teman-teman. Di daerah Klitih. Klitih, desa Klitih ya teman-teman. Yang ada di Kecamatan Pelandaan, Jombang, teman-teman. Saya mau apa ya? Saya mau menunjukkan ini di Desa Klite itu ada jembatan gantung, teman-teman. Jembatan gantung Klite kalau saya lihat di Google Map tulisannya. Dulu 5-6 tahun yang lalu saya pernah ke sini, teman-teman. Waktu masih ada wisata Kedung Cinet dulu. Waktu masih buka ya, sekarang sudah tutup. Karena makan banyak korban, jadi ditutup. Dan waktu ke sana saya melewati jembatan gantung, teman-teman. Jembatannya sudah tua sekali. Sangat memacu adrenalin dulu. Sekarang kalau nggak salah sudah dibangun jembatan baru. Jadi saya mau lihat teman-teman, apakah masih ada jembatannya. Di sini tuh apa ya, rumahnya masih banyak yang pakai papan kayu, teman-teman. Karena termasuk pedalaman sih di sini ya. Nah, ini kita lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan arah ke kota Jombang, teman-teman. Ini juga jalan apa ya, arah ke desa juga terpencil yang ada di Pelandaan atau di Jombang. Desa Jipura apa kalau saya, desa atau di sini ya, di sini. Desa kalau nggak salah, di depan ini teman-teman. Video singkat saja ini, nanti saya perlihatkan ini. Ini arah ke Kedung Cinet juga, arah ke Jipura apa. Nah, dulunya tuh pernah itu saya lihat sana. Nah, sekarang sudah dibangunkan yang baru ini, teman-teman. Nah, ini loh, saya perlihatkan ya. Nah, dulu pernah melintas ini saya. Sekarang sudah nggak dipakai ini. Sudah ditutup, diganti dengan jembatan yang baru ini yang saya lewati sekarang. Jembatan gantung Klitih. Luar biasa ini. Nih. Kalau jalan kaki mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau naik motor nggak bisa, itu udah bolong-bolong kayunya, teman-teman. Luar biasa ini. Coba saya ke sana sedikit ya. Di sini jalannya sudah dicor. Oh, sampai sini. Nah, itu sana terus itu ke Kedung Cinet, teman-teman. Saya rencana ke sana, tapi saya coba lihat dari sini. Seperti ini jembatannya. Jembatan gantung ini. Luar biasa ya. Nggak tahu ini dibangun dari tahun berapa ya jembatan ini. Saya kurang tahu. Di bawahnya itu ada sungai, teman-teman.
seperti yang saya singgung ya di video saya sebelumnya di perjalanan ke sini ya. Itu habis hujan, jadi misalkan kalau saya ke Kedung Cina itu saya nggak berani teman-teman, karena saya pakai Vario ini, motor biasa. Kalau buat medan berat bahaya, jalannya kecil, pinggirnya jurang kalau saya ingat dulu. Jadi apa ya, mungkin enggak lah, nanti kapan-kapan saja. Bu, monggo. Napa? Oh, kula jalan-jalan mawon. Niku lek mriko kan ten Kedung Cina nggih, Bu nggih. Ten Jipura apa nggih? Niku jalane tasik tanah napa, Bu? Tasik tanah nggih. Mau mriko tapi takut Bu jalane tasik tanah. Lah nggih. Kan habis hujan. Nggih. Kare ibu sinten? Jenengan? Mboten namine sinten jenengan? Ibu Sophia. Nggih. 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 Mboten, Bu. Terus mboten. Seperti itu tadi teman-teman, Ibu Sophia tadi. Nah ini masih apa ini, buat nahan talinya ini ya. Mungkin tadi ibunya lihat saya lewat sana kok balik lagi. Ya memang tujuan saya cuma lihat ini, jembatan gantung ini. Mungkin cukup ya video singkat saja teman-teman. Memang itu tujuan saya, melihat jembatan gantung. Sebenarnya saya rencana mau ke Kedung Cinet, cuman untuk medannya mungkin nggak memungkinkan untuk motor saya ini. Saya nggak mau ambil resiko. Mungkin cukup. Sampai jumpa di video episode yang lain selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.